Aduh, berubah lagi, bos. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Kwandra. Di video kali ini, kita sedang nge-review sebuah produk yang bisa saya bilang, saya jarang tuh ya, nge-review produk soundbar, apalagi yang merek apapun. Nggak pernah. Kalau tutorial udah sering. Tapi kalau yang ini, beneran soundbar dan pastinya sound quality dari JBL. Sebelum itu, kita kasih intro dulu, guys. Oke, di depan saya di sini sudah ada soundbar. Ini barnya, ya. Sound dan bar. Barnya di mana? Party itu. Oke, di sini ada satu subwoofer dengan ukuran 10 inci dan ini aktif wireless ya. Jadi tanpa ada kabel apapun. Kalau misalkan teman-teman buat pemakaian nonton film kemudian dengar musik, JBL dengan tipe 9.1 ya. Ini sudah sangat bisa teman-teman miliki karena secara detail ya, ini detail banget dan pastinya saya suka banget. Di studio langsung saya pakai buat nonton film. Ini biasanya kan kalau soundbar itu biasa 5.1 ya, surround itu left right, kemudian center, kemudian sub itu 5.1, tapi yang ini 9.1 dan canggihnya 9.1 ini teman-teman bisa lihat kiri kanan ini bisa dicopot. Ya, ini anggap ini berarti suron, suronnya kiri kanan. Dan ini ada magnet sendiri dia. Jadi kalau pas masukin dia harus nyedotnya sini. Nah, dia ada nyedot sendiri gitu. Dan magnetnya kuat banget ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini ada karetnya, nggak gelinding, oke? Ini wireless dan ketika teman-teman masukin ke sini, dia langsung auto ngecas. Nah, untuk spesifikasinya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Tanpa basa-basi, mungkin langsung saya sebutin untuk intinya inti, ahlinya ahli. Dari sistem suara, 5.1, 4 saluran. Nah, untuk baterainya ini, lama ngisinya sih, saya baca spek 3 jam. Kiri-kanan ini, 3 jam. Dan ini kualitas suara, suaranya ini mantul banget, bisa saya bilang sound wireless yang bikin kayak gini tuh jarang ada ya. Ini bener-bener clarity-nya dapat banget, high mid-nya juga. Pokoknya ini kalau misalkan teman-teman buat pemakaian nonton film, wah ini sudah sangat 3D dan pastinya ya memang tulisannya 3D, jadi buat nonton film itu udah kerasa banget ya. Spesifikasinya teman-teman nanti bisa baca sendiri, saya to the point, saya akan jelasin aksesoris apa saja yang ada di JBL 9.1 3D sound surround dari JBL. Yang pertama, teman-teman dapat satu buah remote. Ini bisa diatur untuk inputnya TV, HDMI, Atmos, Bluetooth, dan bisa matiin, mute, tambahin volume. Kemudian ada bass dan rear-nya bisa dimainkan dari remote semua. Aksesoris selanjutnya, di sini ada bracket. Nah, ini bagus banget menurut saya ya. Ini bracketnya dapat seperti ini juga. Ini selain teman-teman kalau misalkan ruangannya kecil, terus nggak mau banyak ngebor gitu, ini bisa jadi solusi buat teman-teman ya. Pasangnya gampang nih. Pasangnya seperti ini. Oke, ini bisa taruh seperti ini. Dan ini ada magnetnya supaya nggak jatuh. Nih. Ini nggak jatuh nih. Nah, jadi buat taruh di meja juga oke banget gitu ya. Ini supaya nggak lecet juga samping kiri kanannya. Kiri kanan seperti ini. Tempel lagi. Oke, seperti ini ya mainannya. Wih, keren bos. Jadi selain dia wireless, dia sudah ada kakinya lah. Kayak gitu ya, biar nggak jatuh juga. Jatuh paling beli lagi. Nggak apa-apa. Aksesoris selanjutnya, ini ada kabel HDMI, buku manual, dan ada baterainya. Baterai A2 buat remote-nya nih. Ada bracket kiri kanan ya, kalau misalkan teman-teman benar-benar membutuhkan
mau permanen, nah ini teman-teman bisa tempel aja langsung ke dinding. Saran saya nggak usah jauh-jauh ya. Untuk ruangan 5x5 ya oke lah, kita tambahin sedikit di sini ya. Pasang bracketnya, maksudnya gitu. Ada juga bracketnya. Bracket semuanya sudah dapat. Terus sekarang kita bahas untuk build quality-nya. Ini kalau kita dengar ini plastik tapi dengan bahan yang solid, super solid. Warnanya hitam abu-abu gitulah ya. Oke. Ini keren banget. Kemudian untuk suron ini sudah ada on off-nya. Oke. Dan kalau misal ngecas, teman-teman tinggal masukin aja, dia langsung auto ngecas. Gampang dan simple banget. Kalau misalkan sudah pasang di permanen, mau copot juga gampang banget. Tinggal buka baut aja. Kemudian kita bahas di speaker. Soundbar-nya ini. Ini soundbar-nya, speaker-nya ada di sini. Oke, di atas juga ada. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya, dempetin aja tiket dia di sini, itu suaranya kayak pokoknya benar-benar 3D sound. Sudah saya coba, kalau ada kaca lebih enak lagi nih. Kemudian di belakang tidak ada. Kita lihat di belakangnya yang ini ya, baru kita nanti bahas. Oh, depan dulu aja deh. Depan di sini ada 4 tombol. Ini buat on off, ini buat volume down dan up. Kemudian ada pemilihan inputan seperti Bluetooth, HDMI dan lain-lain ya, optical dan lain-lain. Kita bahas di bagian belakang. Di bagian belakang di sini ada HDMI in, HDMI out. Kemudian ada internet, optical, USB buat flash disk. Ya, flash disk. Kemudian power. Nah, di bawah ini ada karet-karetnya supaya nggak licin ya. Kemudian soundbar ini bisa dipasang ke dinding ya. Plafon juga. Plafon bisa, asal kuat. Beratnya nanti saya akan cantumkan di bawah komentar dan deskripsi box. Kita bahas untuk subwoofer. Ini aktif ya. Desainnya juga cukup simple tapi mengeluarkan suaranya gler-gler banget ya. Ini ada logonya JBL. Selalu ini kayak gini nih. Oke, JBL. Dan di belakang untuk di subwoofer hanya ada satu tombol untuk penyambungan antara soundbar dan subwoofer aja ya. Kemudian ada lubang udara. Saatnya kita tes sound supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil seperti apa. Yang pastinya kalau teman-teman dengar, untuk mendapatkan suronnya ya harus langsung ke toko aja. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa ngerasain tuh hasilnya kayak gimana. Kalau saya saranin buat nonton, buat denger lagu, ini udah sangat-sangat mantul sekali bos. Bener-bener mantul, high mid-nya bener-bener terang banget. Dan juga kemarin juga sudah pernah saya jual ya, sekali di pemasangan di mana nih? Di Semarang. Oke, di Semarang. Itu pemakaian karaoke-nya JBL dan soundbar-nya juga JBL. Dan pecinta JBL, silakan. Silakan, kita kasih racun semua supaya teman-teman beli sama Kah Audio. Baik, kita tes hasil suara dari JBL 9.1. Sebenarnya subwoofer ini jangan taruh di atas karena ini nggak akan geler. Saya akan taruh di bawah. Lumayan berat, bos. Oke, kita tes. Mari kita tes. Kasih musik dulu. Deketin ke kamera biar ini bisa nggak nyampe ya. Kemarin saya cek bisa sampai 5 meter loh bos. Kita tes ya biar teman-teman bisa denger ini. Oh. Ini high, di sini mid loh.
aku Andro. Saja yang nyala sama subwoofer aja, ini kita matiin dan suaranya masih mantul sekali bos. Jadi KH Audio Kohendra. Sekarang kita tes suara suron. Mudah-mudahan bisa dapat banget suaranya ya. Yeah, seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Ini suara dari kamera loh bos ya, bukan tambahan apa-apa aja. Dari handphone nggak ada. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. Supaya tidak kena copyright, kita cepetin aja deh. Sekarang kita tes yang suron. Baik, teman-teman sudah mendapatkan kualitas suara dari JBL yang pastinya saya suka dan jatuh cinta sekali. Harganya langsung saya sebutin, harganya 9.700.000 di harga KH Audio. Pastinya kalau misalkan teman-teman untuk mau transaksi, kabari saja. Linknya akan saya cantumkan di bawah komentar dan deskripsi box. Tidak perlu ragu, karena kualitas dari JBL 9.1 3D Suron dari JBL ini sudah mantul sekali. Ini masih sebagian suara dari kamera. Kalau misalkan teman-teman dengar langsung dari studio saya di KH Audio Surabaya, pastinya teman-teman mendapatkan hasil yang oke dan jauh dua kali lipatnya. Saran saya, dengar menggunakan headset. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan pastinya tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.